Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk melihat di PPP atau arena atau mungkin Eternal Battle Zone ya, para pengguna ya alloy itu ada atau tidak cuy. Karena menurut gue ya meta sih cuy untuk di core-nya DK ini ya. Cuman orang-orang pada tertarik untuk menggacha atau enggak, sama seperti si Watch Dogman ya. Gila cuy, alloy semua isinya. Oke, kita coba lihat di EBJ terlebih dahulu ya. Kita lihat di EBJ terlebih dahulu, ranking 1 dengan level 140 ya. Kita lihat, gila ini levelnya udah pada tinggi cuy. Ini no alloy ya. No alloy ya untuk minggu pertama ya. Untuk minggu pertama, minggu udah ada alloy bos. Meta hero ya, kalian bisa lihat sendiri cuy ya. Core Drape Knight, Metal Knight, terus kemudian Watch Dogman, terus Zombie Man, Alloy, dan Meljal God. Oke, nice, ada pengguna ranking 2 ya. Ranking 2, kita coba lihat sini ya. Ini ranking 3, apakah menggunakan alloy? Iya, menggunakan alloy juga ya. Gila cuy, alloy bener-bener meta nih cuy. Alloy meta ya. Ranking 1 juga pakai alloy bos ya. Pakai alloy Meljal God, Metal Knight, terus kemudian Zombie Man, Alloy, Drape Knight, dan juga si Watch Dog Man ya. Goribas kemana bos? Goribas nggak ada bos. Goribas kemana cuy? Goribasnya tidak ada. Oke, kita coba lihat sini ya. 48 juta kita lihat. Oh, dia tidak menggunakan alloy. Terus kemudian 34 juta, dia juga tidak menggunakan alloy. Ini harusnya pakai alloy soalnya frame-nya alloy cuy. 46 juta, kita lihat. Ya, dia menggunakan alloy ya. Dia menggunakan alloy. Oke, kayaknya gue bakal adu bagongin alloy sama Tank Top Master ya. Gue mau adu bagongin alloy sama Tank Top Master. Nah, kita coba bakal lawan aja pengguna alloy. Apakah apa namanya meta lama ya bisa melawan alloy atau sudah membagong ya, jadi bagong ya cuy untuk meta lama ini ya, untuk melawan alloy. Kita coba lihat sini basic attack atau ultimate ya, awal-awal oleh si Zombie Man ya sebagai speed booster. Ultra ulti bos, senggol dong. Semua dapat ini ya, dapat shield rate-nya bagus banget ya. Tinggal cuma satu doang dari glory bus ya. Kalau glory bus-nya keep check atau A2 ya jadi kolom ya cuy. Kalau misalkan glory bus-nya antara belum keep check atau belum A2 itu cuma diikutin dia sendiri ya. Kalau nggak salah A2 ya, A2 baru dapat sekolom ya untuk shield-nya itu. Kita cuma seorang doang glory bus ya. Yang pakai alloy langsung semua karakter cuy. Yang pakai alloy langsung semua karakter dapat shield-nya. Gila. Dan itu shield-nya bisa ditumpuk ya. Shield-nya dari alloy yang bercahaya-bercahaya gitu, bersinar-bersinar gitu. Terus kemudian tenacity dari core-nya Drape Knight tuh lihat. Tenacity. Terus kemudian esport-nya dari deck. Gila cuy. 3 buff ya, 3 buff. 3 buff survive. Oke, semuanya kena ya. Semuanya masih kena dengan dot ya. Kita coba lihat apakah kita bisa win atau tidak ya, karena musuh ada alloy ya. Alloy ngeredus damage juga 40% ya. Kena renai. Tak tak tak. Apakah kita yang bakal mati duluan ya? Dan ternyata TTM mati ya cuy, udah nggak bisa nge-reflect bos. Lawan alloy udah nggak bisa nge-reflect cuy. Gila, mana kita yang mati duluan loh cuy. Dot nggak kerasa, reflect nggak kerasa. Sedih hidup. Mati langsung cuy. BP padahal 46 juta doang. Mati kita. Mati cuy. Memang harus ngambil sini kalau mau main ini ya. Harus ngambil Metal Net ya, Watch Dog Man dan yang lainnya. Gila cuy. Gak berkutik. Gak ada yang mati ya. Masih belum ada yang mati. Ini dia serangan dari awoy. Langsung ngajar si Glory Bus. Glory Bus kita dihajar ya. Tapi buset, mati yang belakang. Mati sama dot kita cuy. Matinya sama dot. Calon-calon di bagong nih cuy. Calon-calon di bagong nih. Dihajar langsung sama Metal Bat. Nah ini dia Metal Bat kita mau ngegiling ya kayaknya. Ya betul ya, Metal Bat kita mau ngegiling. Dan yang digiling adalah si Alloy.
Tapi Aloy nggak terasa ya, karena si ya apa namanya metal beatnya udah nggak bisa FU ya, metal beatnya nggak bisa follow up. Metal beat Rai Sopo, gila cuy nih Aloy, tebel banget anjir, tebel 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 tebel, gila cuy. Belum ada yang mati satu pun padahal sama-sama main dot, sama-sama main dot cuy, cuman gak ada yang mati. Ini kayaknya kita lawan pakai core-nya ini cuy, pakai core-nya Geryu kayaknya ya, pakai core Geryu kita lawannya. Damage-nya jadi nggak kerasa cuy, damage kita nggak kerasa cuy. Gila lu, esprotnya aja masih belum berkurang-berkurang, esprotnya aja masih belum berkurang-berkurang cuy. Miteru nggak ada damage ya Aloy-nya, damage-nya cuma 11 juta doang. 1,1 juta doang. Oke, Gorilla kita tinggal 3 esprotnya dan dihajar sama Ninja Sanai. Wapat nih, 5,6 juta sisa 2 esprotnya. Esprotnya sisa 2, kemudian Metal Bat mati. Kita nyerah aja cuy, kita nyerah aja, udah pasti kalah cuy. Udah pasti tidak ada change buat menang cuy. Tidak ada change buat menang. Oke, kita coba cari lagi ya. Kita coba cari lagi. Apakah kita bakal menemukan lawan yang menggunakan Aloy lagi? Oh, ini no Aloy. Yang kedua juga no Aloy tapi pakai Metal Net. Yang ketiga juga no Aloy ya. No Aloy, no Aloy cuy. Ini pakai Metal Knight. Metal Net-nya di satu kolomin sama Deep Sea King. Gila cuy. Bener-bener loh Aloy, ketemu satu Aloy aja udah membagongkan ya. Ini ketemu metalnya, kita bakal coba lihat ya. Kita coba lihat, ini metalnya ditaruh di tengah ya, jadi T-shape. Jadi yang di belakang aman semua ya, sama si Glory Bass-nya. Glory Bass aman, terus kemudian yang di belakang aman ya, jadi nggak kena koron. Yang kemungkinan kena jatasan cuma pinggir kiri kanan doang ya. Si TTM sama si DK. Nah, betul. Percuma cuy, nggak bakal kena korot. Ya, aman cuy. Ini berarti metal netnya masih belum P5 cuy. Masih belum P5 ya. Jadi belum ngasih allies ya. Atau anti korotnya ke semua karakter ya. Masih belum P5. Susah sih cuy, P5 cuy. Kalau mau aman semua ya P5 atau B5 gitu. Kalau mau aman semua. P5 kalau nggak salah. Mamam. Kayaknya nih susah cuy, bener main dot ya. Sekarang memang harus main damage cuy. Main damage cuy, main si apa namanya, main watchdog man cuy. Misil hosok, apalagi ini kena stun. Cakep kena stun bos, dua karakter kita kena stun. Dua karakter udah kena stun dan satu diculik. Mau ngapain coba ya. Udah mah kena stun, diculik, mati belakang. Kena refleks ya. TTM masih bisa digunakan ya, TTM masih bisa berguna kalau di musuh nggak ada Aloy ya. Gila cuy, ini metanya seru nih cuy, metanya seru cuy, metanya seru ya, saling counter-counteran, saling counter-counteran ya. Aduh, tapi susah pengguna PM cuy, pengguna PM memang bagong cuy. Balik lagi dong cuy, balik lagi dong. Oke, DK siap. Ajar Deep Sea King. Deep Sea King kita udah kena stun, dipukul sama yang lainnya ya. Oke. Bakal mati. Masih bisa hidup. Masih bisa hidup ya. Giga Sanai langsung hajar. Mati enggak nih? Kita coba lihat. Mati, sisa Drap Knight doang. Sisa Drap Knight sama Metal Bat ya. Oh, balik lagi Glory Bass kita cuy. Glory Bass kita yang diculik sama PM balik lagi cuy. Balik lagi, kita coba lihat misil Hoso. Cakep. Kena stun? Ya, kena stun. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal dipukul, digebugin ya. Tapi lama ini. Udah nggak bisa muter-muter juga ya. Untuk metal bat-nya sudah tidak bisa muter-muter juga. Ya cuy, nggak ada yang mati, balik lagi loh. Balik lagi cuy, musuh cuy. Ini di EBJ ya, kita coba nanti lihat di arena cuy. Di arena apakah ranking satunya masih menggunakan meta lama atau sudah menggunakan meta baru. Oke, mati satu. Balik lagi ya, ada Phoenix Man bos. Ada Phoenix Man ya, karakter revive terbagong ya, Phoenix Man atau Mel'Jalgad.
dua karakter itu sangat-sangat membanggakan. Oke, mati. Mati lagi. Gila cuy, lama nih Glory Bash kita matinya. Dia nggak bakal bisa tapi cuy, kena setun terus. Nah, ini masih kampret nih misil Hoso. Misil Hoso ya. Oke lah, kita skip aja. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai sini ya. Jadi ini dia ya Aloy yang ada di Eternal Battle Zone ya. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.